Nih, ayam goreng panas-panas. Padu ya. Testing suara. Hello, hello, hello. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, untuk video kali ni aku masih ada lagi dekat Kota Baru. Sekarang ni aku nak pergi menuju ke Nasi Abang Mi. Katanya dekat sini siapa nak makan memang kena beratur babe. Memang tengah top tempat ni. Aku nampak hidangannya tu macam nasi kukus dengan ada ayam goreng panas-panas. Kalau tak silap aku lah dengan kuah gulai. So kalau kau nak tahu lebih detail lagi pasal hidangan yang aku bakal makan, teruskan menonton. Kebetulan waktu aku sampai kat sini, untuk yang nak bungkus memang kena beratur panjang babe. Sebab waktu ni sekarang waktu lunch lah. Okay, aku datang awal sikit tadi, lebih kurang dalam pukul 11.45 pagi. Dan makanan dekat sini, okay, nasi abang mi ni ataupun nasi abang mi ni dia nampak macam nasi kukus. Tapi rupanya aku tengok dia punya nasi tu bukanlah nasi kukus. Tapi dia punya lauk-lauk dia tu, okay, seakan-akan ataupun seolah-olah macam hidangan nasi kukus. Dia ada pedas. Ada ni ayam goreng berempah ni. Lambang. Dia punya aroma ayam goreng ni menikam kalbu. Dan juga dia ada kuah gulai. Kuah gulai. Tapi specialty dekat sini, dia punya kuah gulai tu dia campurkan sikit dengan ada kuah daging, okey. Daging ni. Lepas tu dia campur sikit dengan kuah manis, kuah tomato. Dan dia tuangkan sekali dengan ni gulai ikan. Memang variety of kuah lah kiranya. Dan tak lupa katanya kat sini orang suka kudap-kudap makan sekali dengan nasi. Dia punya ni sambal bilis sira. Ini dan tadi selection lauk-lauk dia pun memang banyak, okay. Ada bergedil lah, lepas tu ada apa lagi, memang banyak lah dekat atas dia punya tempat-tempat lauk tu kan. Tergaul dulu kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, memang sama babe. Karakter kuah gulai dia ni memang mirip nasi kukus. Dan yang menambahkan kepedasan untuk hidangan ni lah dia punya sambal belacan tu. Ni, ayam goreng panas-panas. Nak makan sekali dengan dia punya ayam goreng. Wah. Padu ya. Aku memang suka karakter ayam goreng yang macam ni. Okay, dia punya rasa kunyit dia tu cukup. Untuk satu portion dia bagi ni, aku boleh katakan nasi tu banyak. Padu teruk. Walaupun diorang dia letakkan sekali dengan dia punya kuah manis tu, tapi dekat lidah aku, aku tak rasa terganggu lah. Ni gulai ikan. Ikan apa tadi aku tak pastilah. Aku main ambil je ni. Kebetulan tuan kedai belanja. So untuk harga makanan ini aku tak tahulah. Tapi aku yakin makanan yang ada dekat Kota Baru ni kan, harga makanan diorang okay, tak mahal manalah. Wah, pekat babe dengan kari ni. Ini star-star kari Melayu. Dia bukan macam kari mamak lah. Beres ya. Eh,
Dia punya sambal belacan dia boleh tahan pedas. Siapa nak makan kat sini, korang kena beratur dekat line yang betul. Sebab line yang panjang tu biasanya line yang orang nak bungkus. Okay? Dan satu lagi, parking. Kat sini masalah sikit lah. Parking dia sangat limited sebab kedai ni terletak dekat tepi jalan. Jadinya dia tak ada designated parking yang terlalu banyak. So siapa-siapa yang baru-baru sampai ke Kota Baru ni, kena pandai-pandai sikit lah. Besar babe, punya ayam goreng dia bagi. Wah. Ni, dia bukan ayam goreng berempah eh. Dia ayam goreng kunyit. Ini dia punya daging. Lembut betul weh daging tu. Untuk dia punya kuah daging ni, dia ada rasa yang sedikit manis. Teh panas kurang manis. Kita kena minum, kurangkan gula. Jangan minum manis-manis sangat eh. Untuk siapa-siapa yang nak dine-in kat sini, kau jangan risau. Diorang ada sediakan tempat yang mencukupi lah. Bilis ni ketagih ni. Sebenarnya dekat Kota Baru ni, ada banyak tempat makan yang best-best. Tapi aku rasa ialah, aku tak boleh nak pergi semua kan. Mungkin next time kita boleh terjah lah tempat-tempat yang best tu. Nasi dah habis, tapi punya ayam goreng ada lagi. Puas hati gila weh. Aku memang sukalah okay, hidangan-hidangan yang rupa macam nasi kukus ni. Walaupun dekat sini, nasi abemi ni dia bukanlah nasi kukus. Ini adalah salah satu hidangan yang aku boleh kata aku boleh makan hari-hari. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nasi abemi di Kota Baru, Kelantan. Pada siapa-siapa yang ada berkunjung ke negeri Kelantan ataupun ada orang Kota Baru sendiri yang dah lama tak balik, sekali-sekali balik ke KB ni kan, bolehlah terjah ke nasi abemi ni. Kalau tak nak dine-in kat sini pun tak apa, boleh tapau bawa balik. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow Pada Babe di Facebook, di IG, di TikTok, boleh follow kita orang kat sana juga. Aku banyak update kan gambar-gambar terkini. Okay, kita punya travel ke ataupun ada tempat-tempat makan yang best ke, aku ada share kan dekat Facebook page Padu Babe. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun, nasi abemi ni memang padu gila. Padu Babe.